syarat perjalanan dalam negeri dan juga ketentuan mengenai transportasi umum tidak mengalami perubahan. Kami merujuk kepada instruksi Mendagri nomor 43 dan 44, di mana di situ aturan mengenai transportasi umum dan juga syarat perjalanan dalam negeri tidak mengalami perubahan, masih sama dengan aturan yang sebelumnya. Kami mohon kepada seluruh anggota masyarakat untuk mengikuti ketentuan yang ada, tetap taat protokol kesehatan, dan juga gunakanlah aplikasi Peduli Lindungi di Simpul Transportasi. Ya, semua ini adalah demi untuk sama-sama memutus mata rantai penularan dan kita tetap dapat mengendalikan pandemik ini menjadi lebih baik ke depannya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.